Sesosok jasad terbungkus karung ditemukan di area persawahan Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Sabtu, 8 Juli 2023, pagi. Jasad yang belum diketahui identitasnya tersebut pertama ditemukan oleh orang yang tengah mencari rumput di sawah. Tadi pertama kali ditemukan oleh Syafi. Saksi tengah mencari rumput dan mencurigai adanya bungkusan karung cukup besar tergeletak di pinggir area sawah dekat jalan, kata Kapolsek Pagu AKP Suharsono saat ditemui di lokasi. AKP Suharsono melanjutkan, saksi pertama curiga karena melihat ada darah di salah satu bagian karung. Selain itu terlihat ada jari manusia yang tampak mencuat sedikit keluar karung. Saksi kemudian melapor dan pihak kepolisian langsung menuju lokasi. Saat ini sudah dievakuasi dan akan dilakukan proses autopsi di RS Bhayangkara Kediri, paparnya. Warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas terlihat memadati area penemuan jasad. Karung yang berisi jasad yang diduga merupakan seorang perempuan tersebut sebenarnya sudah ada beberapa yang melihat sebelumnya. Ada yang melihat karung itu kemarin jam 2 siang. Tapi tidak curiga itu isinya manusia. Yang melihat sedang ke sawah, kata salah satu warga setempat di lokasi kejadian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!